Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Ayo belajar penjumlahan bersusun angka puluhan. Terima kasih kak. Contoh, kita memiliki angka 26 ditambah dengan 12. Kita susun seperti ini. Kemudian kita jumlahkan satuannya. Selanjutnya kita jumlahkan angka puluhannya, sehingga 12 ditambah dengan 26 sama dengan 38. Ayo kita coba kerjakan soal yang pertama. 13 ditambah dengan 24, kita memiliki satuannya yaitu 3 dan 4, dan puluhannya yaitu 1 dan 2. Kita jumlahkan masing-masing. 3 dan 4 kita jumlahkan sama dengan 7, sedangkan 1 ditambah dengan 2 sama dengan 3. Jadi 13 ditambah dengan 24 sama dengan 37. Soal yang nomor 2. 34 ditambah dengan 23. Angka satuannya yaitu 4 dan 3. Angka puluhannya yaitu 3 dan 2. Kita jumlahkan, 4 ditambah dengan 3 sama dengan 7, 3 ditambah dengan 2 sama dengan 5. Jadi 34 ditambah dengan 23 sama dengan 57. Soal yang nomor 3. Kita memiliki 51 ditambah dengan 47. Satuannya yaitu 1 dan 7. Puluhannya 5 dan 4. Kita jumlahkan, 1 ditambah 7 sama dengan 8. 5 ditambah dengan 4 sama dengan 9. Jadi jawabannya 51 ditambah dengan 47 sama dengan 98. Soal yang nomor 4. Kita memiliki 34 ditambah dengan 22. Satuannya yaitu 4 dan 2. Puluhannya 3 dan 2. Kita jumlahkan, 4 ditambah dengan 2 sama dengan 6, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jawabannya adalah 56. Soal yang kelima. Kita memiliki satuannya yaitu 3 dan 4, dan puluhannya yaitu 2 dan 5. 23 ditambah dengan 54. 3 ditambah dengan 4 sama dengan 7. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi 23 ditambah dengan 54 sama dengan 77. Nomor 6. 25 ditambah dengan 11. Angka satuannya yaitu 5 dan 1. Angka puluhannya yaitu 2 dan 1. Kita jumlahkan, 5 ditambah dengan 1 sama dengan 6. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya 25 ditambah dengan 11 sama dengan 36. Soal yang ketujuh. Kita punya 42 ditambah dengan 36. Angka satuannya yaitu 2 dan 6. Angka puluhannya yaitu 4 dan 3. Kita jumlahkan angka satuannya, 2 ditambah dengan 6 sama dengan 8. 4 ditambah dengan 3 sama dengan 7. Jadi 42 ditambah dengan 36 sama dengan 78. Soal yang ke-8. Kita memiliki 66 ditambah dengan 13. Kita memiliki angka satuannya yaitu 6 dan 3. Angka puluhannya yaitu 6 dan 1. Kita jumlahkan, 6 ditambah dengan 3 sama dengan 9. 6 ditambah 1 sama dengan
7. Jadi 66 ditambah dengan 13 sama dengan 79. Soal yang ke-9. Kita punya 82 ditambah dengan 11. Kita punya angka satuannya yaitu 2 dan 1. Angka puluhannya yaitu 8 dan 1. Kita jumlahkan, 2 ditambah 1 sama dengan 3, 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi 82 ditambah dengan 11 sama dengan 93. Soal yang terakhir, nomor 10. 45 ditambah dengan 44. Kita memiliki angka satuannya yaitu 5 dan 4. Angka puluhannya yaitu 4 dan 4. Kita jumlahkan, 5 ditambah 4 sama dengan 9. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi 45 ditambah dengan 44 sama dengan 89. Adik-adik pasti bisa. Betul. Jangan lupa subscribe, like, and share.